صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام. Bau harum surga, bau harum surga telah tercium dari jarak perjalanan 500 tahun. Andai kata surga itu nah ada dalam dunia ini, kita hendak berjalan menuju surga itu 500 tahun lagi hanya sampai, sudah keciuman baunya. Bahkan ada riwayat lain 1000 tahun. Nah, dari sekian bau surga yang sangat semerbak itu, ada beberapa manusia-manusia yang kadakala mencium bau surga, apalagi masuk ke dalam surga. Ada hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan manusia-manusia nang kada mencium bau surga, apalagi masuk. Jadi orang ini artinya harus ke neraka dahulu. Harus ke neraka dahulu. Siapa-siapa orangnya itu? Rasulullah mengatakan manidda'a ila ghairi abihi lam yarah raihatal jannah. Salah satunya itu. Siapa-siapa yang mengakui kepada bukan abahnya, maka dia tidak akan mencium bau-bauan surga. Orang yang mengakui kepada bukan abahnya ada mencium bauan surga, apalagi masuk. Si Anu tuh abahku, padahal kada. Aku keturunan Anu, padahal kada. Nah, mengakui yang bukan-bukan dalam hal keturunan. Nah, ini bahaya. Termasuk dalam kitab Al-Kabair, karangan Ibnu Hajar, dikumpulkan dengan dosa-dosa yang besar. Di antaranya lagi orang nang kada mencium bau surga, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa-siapa belajar ilmu, siapa yang belajar ilmu yang semestinya karena Allah, dia tidak belajar ilmu itu melainkan untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Kalau kita belajar ilmu pertanian supaya nyaman kena berusaha, supaya nyaman cari duit, itu kada jadi masalah. Belajar batukang kena nyaman bila bisa batukang diupahi orang lalu begawi bekerja dapat duit, itu kada jadi masalah. Ini orang belajar ilmu agama yang mestinya karena Allah, tapi dia gunakan ilmu agama itu untuk mencapai kedudukan atau kepangkatan untuk mencari duniawi. Dan itu banyak terjadi. Orang menuntut ilmu agama nang mestinya karena Allah, nuntut ilmu fikih, nuntut ilmu ini, tapi tujuannya kada supaya diangkat orang kayaknya jadi ini, nyaman jadi pekerjaan untuk mendapatkan dunia. Nah, menggunakan ilmu agama nang mestinya karena Allah, digunakannya untuk kepentingan duniawi, itu termasuk nang kada mencium bau surga juga. Termasuk pula dalam hadis itu, wa iyyakum wa uquqal walidain fa inna rihal jannah yujadu min masirati alfi am wallahi la yajiduha aqun wala qati'u rahim wala shaykhun zanin wala jarrun izarahu khuyala innamal kibriya lillahi rabbil alamin. Ujar Nabi, aku takuti kalian durhaka kepada orang tua, durhaka kepada ibu bapa, karena bau surga itu sudah keciuman dalam perjalanan 1000 tahun. Demi Allah, ujar Nabi kita, wallahi, Nabi kita bersumpah. Padahal andai kata sering kada bersumpah pun kita sudah percaya. Cuma daripada pentingnya ini masalah, beliau bersumpah, wallahi, demi Allah, la yajiduha, tidak akan mencium bau surga, akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya.
walaqati'u rahim, tidak mencium bau surga orang yang putus hubungan keluarganya. Wala syaikhun zanin, tidak pula mencium bau surga itu orang yang sudah tua namun masih suka berzina. Dalam lugat bahasa Arab, syaikh itu orang yang berumur 40 ke atas. Umur sudah 40 ke atas masih suka melakukan zina. Ini kada akan mencium bau surga. Dan tidak pula mencium bau surga orang yang pakaiannya laki-laki, laki-laki yang pakaiannya tapair ke tanah karena sumbung. Rasulullah bersumpah, wallahi demi Allah. Di antaranya lagi yang tidak bisa mencium bau surga itu, sinfani min ahlin nar lam alahuma qaumun ma'ahum siyatun ka adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un ka siyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka asnimatil buhtil ma'ilah la yadkhulna al jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kadha wa kadha. Ini ada orang lagi, ujar Nabi kita, nang kada bisa mencium bau surga, apalagi masuk. Kaum yang di tangannya gada. Gada, Allah gada. Kayu yang panjang, Islamitir. Gada. Nah, dia menghalau manusia dengan gada itu. Memukuli orang. Biasanya ini digunakan gada-gada seperti ini oleh orang-orang yang berjalan amamal malik di depan raja-raja. Nah, biasa kan raja-raja nak liwat nih, lalu bubuhan pengawal ini langsung gada di tangan, nam hander ruang langsung gada mahalau, ini raja nak lalu. Nah ini yang itu. Nang kedua, ujar Nabi kita, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi bertilanjang. Bapakaian lebih bertilanjang. Nah, apa artinya? Bisa diartikan itu bapakaian cuma tarang. Bapakaiannya liput cuma tarang. Nah, itu ngarannya bapakaian tapi bertilanjang. Termasuk juga mungkin dalam itu kalimat itu orang yang berpakaian cuma aurat masih terbuka. Bisa juga termasuk di situ orang yang berpakaian menutup aurat cuma kantat. Nah, kantat selawar tuh maulah mampas bakarit, baju bakarit, selawar bakarit, bini-bini, wanisaun, bini-bini, kasiatun, ariyatun. Kalau menurut pendapat Imam Ghazali, bini-bini yang macam itu bini-bini bungol ngarannya. Kenapa? Karena ini melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat itu kayak apapun pakaiannya baiknya, kayak apapun haratnya, tetap dikatakan dia jahalah, tetap dikatakan bodoh. Nah, perempuan-perempuan yang macam itu, jangankan masuk surga, mencium baunya aja kada. Masuk neraka dahulu. Hanya kayaknya amun sudah selesai di neraka, sudah hanyar bisa dimasukkan ke dalam surga berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.